Hai guys, jadi kali ini saya akan membuat sesuatu lagi tapi yang lebih simpel. Rencananya saya itu lagi mau bikin name tag, jadi name tag dari kayu yang kecil-kecil aja. Nah, sekarang kita cari kayunya dulu. Nah, jadi untuk kayunya saya pilih yang tipis dulu aja karena yang akan dibikin itu nanti ukurannya sekitar 2 cm kali 8,5 atau 8 cm gitu. Nah, jadi sekarang kita potong dulu, oke? Nah, setelah dihamplas di bagian mukanya aja. Nah, nanti itu kita bisa menggunakan entah itu stiker cutting atau mungkin pakai sablon, tapi biasanya saya menggunakan laser ya, jadi laser grafir gitu. Nah, sekarang saya akan melasernya dulu gitu. Yes. Dan sekarang kita ke proses ngedesain dulu gitu. Jadi sebelum di laser saya ngedesain dulu. Saya biasanya ngedesain menggunakan Corel Draw. Nah, jadi si Corelnya ini masih loading ya guys. Nah, dan untuk ukurannya saya menggunakan panjang yaitu 8 cm, dan tingginya itu saya akan menggunakan lebarnya itu 2 cm. Nah, setelah kayak gini, baru kita kasih nama deh, kayak misalkan saya akan tuliskan nama Batchwood. Huruf besar semua ya. Batchwood. Nah, jadi kita simpan aja di sini langsung. Oke, setelah Batchwood udah mungkin di bow. Nah, dan sekarang kita lanjut ke lasernya. Jadi kalau misalnya saya ini menggunakan laser yang standar, yang murah meriah aja, yang masih 500 mW ya. Jadi ini tuh cuman bisa untuk grafir aja.
Nah guys, untuk resinnya saya menggunakan resin super bening, yaitu menggunakan resin Lycal 1011 atau 1011. Nah yang ini tuh bandingannya itu 3 banding 1 gitu. Nah jadi kita timbang dulu aja. Jadi ininya 3, ininya 1. Kalau misalnya ininya 9 gram, berarti yang satunya lagi, wah nggak seloba juga ya. Yang satunya 9 gram, berarti yang satunya lagi 3 gram, guys. Oh, 10. Udah nggak apa-apa, lebih dikit. Nah, jadi ininya saya menggunakan 3 gram. Tadinya pengen 3 gram sih, cuman susah jadi kelebihan. Jadi ininya 4 gram. Soalnya yang tadi aja lebih kelebihan sih. Aduk. Ini kebanyakan sih guys bikinnya. Seharusnya tadi cuman sekitar 3 gram aja, yang ininya 1 gram. Aduk. Nah, setelah diaduk rata, kita tinggal tuangkan aja ke sini. Jadi kita tuangkan secukupnya aja. Karena sendoknya lagi hilang, dia agak lama ya. Sedikit-sedikit aja lah. Yang penting jadi. Nah, jadi hasilnya setelah diresin ini tuh masih basah banget. Nah, jadi sampai menggembung seperti itu. Nah, jadi tinggal nunggu kering aja deh. Jadi keringnya itu sekitar 12 jam atau lebih bagusnya sih 24 jam. Jadi kita tinggal diamkan ini aja gitu. Ya udah, kita lanjut besok. Apakah ini udah kering atau belum, kita lanjut besok, oke? Setelah seharian penuh, ya kurang lebih 24 jam saya diamkan. Nah, dan sekarang udah kering. Tapi yang ini tuh pas setengah kering saya gini-giniin, ya lihatnya sih biar kayak vintage gitu, kayak motif, ternyata jadinya kayak gini. Nah, setelah kayak gini, karena pinggiran-pinggirannya masih ada yang menyerap menyerap ke kayunya, jadi kita hamplas dulu si pinggiran-pinggiran ininya gitu. Oke, kita hamplas dulu. Nah, untuk hamplasnya saya menggunakan hamplas 240 yang berapa ini sampai nanti. Nah, setelah dihamplas, pinggiran-pinggirannya setelah halus dan udah rapi, kita pasang ininya, apa, penitiknya buat nempelin ke bajunya. Kalian bisa menggunakan penitik ataupun menggunakan magnet. Tapi saya di sini menggunakan penitik aja. Dan enaknya pakai resin Lycal 1011 itu enaknya ini tuh kita nggak perlu dipoles lagi atau dihamplas lagi dari hamplas kasar sampai halus banget, karena ini tuh udah langsung jadi gitu, udah langsung glossy gitu. Beda sama resin yang 108. Kalau 108 itu harus ada proses pengamplasannya dulu, langsung mengkumponnya biasanya untuk menampilkan glossy seperti ini gitu. Nah, setelah ininya panas, baru deh kita tempel ininya. Kita tempel lemnya di tengah-tengah. Tempel seperti ini. Nah, setelah ini udah deh jadi. Tinggal pakai, tinggal tunggu kering. Nah, ini udah kering, udah deh. Tinggal pakai. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini.
Oke, segitu aja tutorial kali ini. Terima kasih untuk yang nonton. Semoga bisa membantu dan buat teman-teman yang pengen bikin sendiri name tag-nya atau mungkin yang pengen berbisnis name tag dari kayu yang unik, ya silahkan aja. Semoga kalian paham dengan tutorial yang singkat ini. Terima kasih udah nonton Batchwood. Jangan lupa like dan subscribe Batchwood. Jangan lupa untuk tetap berkreasi dan berimajinasi tanpa batas. Bye.